Mitsubishi baru saja meluncurkan dua produk limited edition-nya, yaitu Pajero Sport Elite Limited Edition dan Xpander Cross Elite Limited Edition. Masing-masingnya akan diluncurkan 800 unit. Mungkin untuk kalian yang menanti-nanti Pajero Sport facelift kayak yang di Thailand, no, ini bukan yang itu. Mitsubishi malah meluncurkan limited edition-nya. Edisi terbatas ini berbasis tipe Dakar 4x2, transmisi otomatis, dan dibanderol seharga Rp661,4 juta. Lebih mahal 26 juta dibandingkan Dakar standar, dan lebih murah 85 jutaan dibanding tipe tertingginya. Tampilannya mirip dengan Pajero Sport Elite Edition yang diluncurkan di Thailand pada tahun 2020, dengan beberapa warna hitam yaitu pada bagian atap, grill, velg, antena sirip hiu, spoiler belakang, bumper bawah, dan headlamp extension. Mobil ini hanya tersedia dalam satu varian dan satu warna, yaitu Quartz White Pearl. Sedangkan untuk Xpander Cross Elite Limited Edition, hadir dengan penyegaran eksterior yang tampil lebih mewah dan bergaya, di mana two-tone putih dan hitam menjadi highlight utamanya. Serta dilengkapi dengan berbagai aksesoris elite seperti atap dan pilar hitam, spion hitam, antena sirip hiu hitam, dan emblem kap mesin. Berbeda dengan Pajero yang cuma tersedia dalam satu warna, Xpander Limited Edition ini ada dua warna nih, yaitu Quartz White Pearl dan Green Bronze. Dan harganya, mobil ini dibanderol Rp361,1 jutaan. Gak cuma itu tentunya, kedua mobil ini itu diberikan premium sound audio system Rockford Fosgate yang tentunya memberi kenyamanan bagi para penumpangnya. Lebih detailnya, Xpander Cross mendapatkan subwoofer di bagian belakang, sedangkan Pajero Sport semua speaker dan tweeternya Rockford Fosgate. Jadi gimana nih? Apakah sahabat otomotif kompas.com udah ngincer salah satu dari kedua mobil ini? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel otomotif kompas.com dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.